Double stream. Ngam ngam. Macam aku dekat kulit eh. Si kita letak browser source. Aku dah letak comments kalau ada sesiap. Kabu. Okay. Alah, ingatlah ada orang masuk dia. Ada orang nak tolong aku ke ni? So aku tak boleh main Velcro stop. Eh, hey, ada orang nak masuk lah, Nazaruddin. Hai. Siapa top yang aku suka main? Nessus lama juga aku tak main. Hujung-hujung. Okay, betul. Oh, no, no. No, no, no. Okay, okay. 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 Hujung-hujung. Oh my god. Hujung-hujung dia. Oop, oop. Hujung-hujung je aku tukar misteri. Jangan tengok semua ni. Ya, yeah, aku memang baru je live ni. So, welcome. Welcome everyone. Okay. So, come on. Sorry kalau ada bising sikit kat belakang itu sebenarnya. Ada kerja sikit. Belakang orang tu tengah buat kerja. So, macam meriah. Okay. Let's see if this works. I'm stupid. Minta maaf. Minta maaf. I'm quite stupid. Kenapa aku tutup? Allah. Hey. Ah. Aduh. Soalan cipu emas. Lin season dah habis. Sekarang dah division berapa? Aku tak main rank. Aku lebih kepada normal play je. So aku season depan aku cuba main rank. So, aku cakap season depan aku cuba. Season ni aku tak main lagi. Aku still tengok je orang lain main. Tapi season depan aku janji aku cakap aku cuba nak dapatkan setinggi mungkin. Aku tak tahu benchmark aku berapa. Pasal aku main tak reti sangat. Aku reti analisis. So susah sikit lah. Aduh, minta maaf eh, kalau dia hitam sikit tu. Aku nak setting. Come on. OBS ni macam dia main cak-cak dengan aku. Okay. So, Nessus, satu champion yang dah lama aku tak nampak orang main. Aku pun dah lama sangat tak main. Aku dah lama tak main top. Sini-sini aku pergi mid ataupun support je. Tapi aku masuk tengok-tengok ada support Timo. Support Timo, are you serious? Support Timo. Eh, tolong siapa nanti? Aku nak main satu game ni tau. Aku tak main lama sangat. So, kalau boleh kita borak-borak lah dahulu sebelum game ni habis. Ah, kau tanya aku kan? Aku division apa sekarang ni? Kau pula apa? Okay, aku top dengan siapa ni? Okay, Malphite. Malphite.
Boleh lah. Pasal dia akan banyak paling queue dia. Tengok jungle, Xin Zhao jungle, mid, okay. Ini, okay, mid, dia pakai support, support Teemo. Bronze 3, ah. Eh, not bad apa bronze 3. Jangan fikir comel sangat. Eh, comel. Aku cek, tengok comel, aku cakap kau comel. Jangan kecil hati sangat lah. Pasal aku rasa bronze bukanlah teruk sangat. Okay, okay. Aku nak update lagi sikit. Sabar. Okay, dia dah. Dah okay dah. Kita besarkan dia sikit. Besarkan sikit. Yes. Yes, this is perfect. Kan? Perfect kan? Kau boleh dapat macam. Oh, client ada problem ke? Eh, hi. Aku cakap Farhan je. So, aku tak tahu macam mana nak cakap nama dia. Kenapa browser dia? Aku rasa aku kena... ke aku kena properties? Chat tengah problem sikit. Aku tak betulkan lagi. So, biar je lah. Yeah, we will start the game right now. Sorry kalau suara aku slow sikit. Pasal microphone ni bukan dia microphone yang aku selalu pakai. Oh, yang ni lah pasal aku ambil corrupting potion. Pasal dia akan rasa selesa nak attack aku. Sebabkan dia ada shield dan dia ada passive shield. Yang selalu, oh aku 10 minion. Waalaikumsalam Syed Adin. Selamat petang, selamat petang. Dia read level 2 dulu, terbaik lah. Okay, ambil health sikit. Minion banyak dia. Come on, minion. Yang tu jangan mati. Tu jangan mati. Tu jangan mati. Okay, good. No! Tinggal satu CS. Okay, aku dapat 2 CS. Perfect. Okay. Oh, man. Sakit dia. No. Oh, God. Sakit, siut. Shaco. Shaco, aku tak ada. Okay, go, go, go. Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Tak cukup nak kill dia. Tapi tak apa. At least aku dapat. Tapi ignite aku dah tak ada. Itu satu benda yang buruk sebenarnya. And aku terlupa nak ambil. Aku sepatutnya ambil TP tau. Tapi aku tertekan ignite. So, aku... Whoops! Eh, bukan sekarang tengah SPM ke? Siapa yang tengah ambil SPM sekarang ni? Tahan nafas aku pasal nak jaga CS. Lol, 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 1, 2, 3. Hello, hello. Assalamualaikum. Welcome to the stream. Apa perkembangan tips phone baru? Hey, mana boleh beritahu? Sebenarnya aku dah beli dah phone. Aku dah beli tapi aku nak pegang lama sikit. Aku nak review dulu sebelum aku nak buat video. So, sabar ya. Ke kau nak tahu apa tu phone apa yang aku beli? Mana dia ni? Oh, dapat tak? Oh god, tak dapat. Come on, come here. Oh, no. Dia lagi satu je auto attack. Come on. Too dangerous aku tak nak risiko ke sangat. Nak beritahu ke tak? Beritahu ke tak? Cakap betul aku. Tak apalah, lagi 2 minggu lah aku tunggu. Aku rasa aku lagi
Beberapa minggu lagi aku akan buat video untuk review aku tu. Cukup cukup 3 minggu sebulan aku bolehlah beli, aku bagi review yang sah untuk phone ni. Tak nak lah aku pakai 2 3 hari review, lepas tu nanti aku macam tarik balik apa aku cakap. So yeah. Hairul Zain Razin. Ya, aku dah lama tak main league. Bukan tak lama tak main, lama tak record ataupun dah lama tak live stream. So whoops. Okay, apa dia? Oh, dia ada red buff. Okay, that is perfect. That is really perfect. Dia ada red buff. Terbaik sangat-sangat. Nak tahu tak sebab tips yang abang dikasih dekat video tu sangat useful after saya pakai website. Okay. Ya, yeah, sebenarnya itu benda tu sebenarnya normal. Lagi-lagi untuk siapa yang kerja loyal ataupun pernah kerja kedai phone. Website tu memang selalu kita akan guna untuk check barang-barang phone yang nak baru keluar ke apa kan. So kita orang akan pergi ke website tu. Siapa yang tak tahu itu GSC. GSC kan namanya? GSM. GSM website. Ah, banyak ni minion aku akan hilang. Oh, perfect. Aku dapat 3. 54 stat. Okay. Aku nak tunggu red buff ni lah. bila buff nak hilang, aku tak tahu. Oh, dah hilang dah. Yes. Selesa sikit. Dan aku tak ada TP. Berapa persen? Aku dah level 6. Dia masih level 5. Aku boleh bunuh dia, tapi aku tak nak. GSM. GSM website. GSM memang selalu orang akan guna untuk check spec. Tapi ada orang tanya, mana harga? Website tu tak ada harga. Website tu lebih kepada apa tu, beritahu information pasal phone je. Kenapa aku flash? Kenapa aku flash? Kenapa aku flash? So aku punya Q dah boleh bunuh separuh. Dua-dua tak dapat, perfect lah. Aku punya Q dah boleh bunuh separuh daripada minion. So okay tu. So just aku nak balik je sekadar nak beli boots dengan sikit armor. Benda yang aku nak adalah pink ward ni pasal lah. Aku rasa risau Zijia tak datang top lagi. Memang rasa selesa sikit, tapi aku nak letak sikit watch, takut. Nak aku kasih dia. Nanti kau cari je GSM, GSM Arena untuk semua phone-phone yang masuk Malaysia ataupun yang tak masuk Malaysia. Aku sebenarnya macam nak kasih korang RP siapa yang main League of Legends. Tapi nak tunggu viewer banyak sikit baru aku nak kasih dalam 10 ke. Kasih 10. 10, 10 max aku kasih RM10 macam ni. Ha. Teruk kan? Super sell out. Yes, dapat. Yes, dapat. Okay. Walk sikit. Wey, what happened? What happened down there? Oh, God. Oh, sakit dia. Don't do that to me. Malphite, you're my friend. Don't do that to me. Aku rasa aku nak buang juga komen ni pasal aku punya comment section kat YouTube ni macam broken pula. Aku kena setting lagi sikit. Ya, biar aku delete-kan dia. Browser source. Whoop. Okay. Ping walk terus. Tak main-main dah kah? Terus ping walk lah. Duh. Aku salah buat sebenarnya. Saya masih budak nak belajar.
Oh, Flash dan 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 dan. Eh, tak apa. Oh no! Get a minion! No! Oh, tak dapat stack. Kau back ke tak? Rasa macam dia tak back ke? Ya, yeah, dapat. So, apa itu aku nak beli terus ni? Edisi apa? Boleh tak sebenarnya? Oh, sakit. No! Oh, dapat lagi stat. Okay. So, this is quite boring. Ini jadi macam farm simulator je. Sorry, aku batuk. Tak berapa sihat sangat. No, I just... letak ward je. Sakit je. No! Dapat. lepas ni aku rasa aku tak main kot kat office lagi ni. Aku rasa lepas ni aku nak balik terus. Malam ni aku nak rehat sikit pasal badan aku tak berapa sihat sangat. So aku nak santai-santai kat rumah Sat. Masak bubur. Antara bubur ataupun mushroom soup. Pasal aku ada instant mushroom soup. So aku rasa macam nak masak tu. Dapat diet sikit. No, my big one! Kenapa nak main sekali ya? Kan ada kimball punya soup tu kan. Aku ada sikit rumah. So macam kalau aku malas nak masak, aku just masak tu je lah. Technically bukan masak lah, just letak air tu je lah. Okay, separuh pun dah boleh. Aku dah selesa nak 1v1 dia. Tapi nak kena hati-hati sikit. Eh, Waalaikumsalam Muhammad Nur Syamir. Selamat kembali, selamat kembali. Aku jangan kembali pasal nama kau, aku ingat. Lagi-lagi kalau orang yang jenis tak tukar profile picture kan. Waalaikumsalam, dah dua kali dah. Dia delay sikit stream ni. Dia bukan dia perfect ke. Sabar, sabar. Nanti dia keluar tu. Ah, tak dapat. Cincau dah sampai. Zizau cincau. Okay. Balik. At least tempat lain dah ada kill kan. So kira okey lah tu. Woo. Okay. Your favorite champion Doom Loop. Siapa tu? Nexus ke? Nexus. Ni Nexus. Nexus ke? Aku tak tahu apa item aku nak beli. Still dia ada juga. Tapi... Proto Belt. I don't know. Aku rasa itu okay. Tak ada lah, baru je stream ni jalan. Baru dalam 20 minit. Untuk Syamir, game ni baru jalan 20 minit. So, ya yeah, sekarang baru 15 minit kan. So, baru je lagi. Dan satu game je aku nak stream ni. Lepas tu nanti aku nak balik terus. Nak balik rumah. Penat. Aku rasa macam indoor game. In-game sound dia tak apa kuat sangat. Aku nak cakap indoor game tadi. Tak kena. Looks like Timur support is legit. Tapi dia tak beli side stone, so nak cakap dia sebagai support pun susah sikit. Kalau tengok kat Wolves pun, diorang main carry support pun dia siapkan side stone dulu. Oh, ya ke? Itu favourite kau, Nexus.
Nexus lagi, Nexus. Dulu aku suka main Nexus. Lagi untuk champion yang macam Zac yang suka just lepak kat top lane dia. Pasal sebagai top laner aku suka lagi-lagi untuk yang tanky top laner belajar macam mana nak CS. Maksud kau tak fikir benda lain pun. Kau just nak CS je. So oh, terus set akan terus okay. I'm not questioning his item at all. Oh, sakit. Oh. Hello, darkness, my old friend. Aku ada ultimate. Kau tak boleh. Kenapa tak pakai webcam? Pasal aku tak ada webcam. Kat office aku tak ada webcam. Sadly aku tak ada. Dan aku tak bawa webcam aku ke rumah. So, yay. Tak ya. Ultimate dia dah tak ada. Ultimate aku ada lagi. Buat apa aku dah takut? And potion aku ada satu lagi. And aku dapat nyawa kalau aku guna Q aku. So, tak perlu risau je. Yeah, tak perlu risau. No, tak perlu. No problem. No problem. Tak ada masalah. Protobat aku pun dah ada balik. No problem. I told you no problem. Weh, umur berapa? Untuk orang yang panggil aku weh, bukan assalamualaikum ataupun yang sopan sikit, I don't think it's a legit threat for me to tell you my age right now. Cuba kalau tanya sopan sikit daripada weh. Awak ke? Kau ke? Kalau weh tu macam, weh lembu. It's quite useless. Woohoo! Thank you so much for giving me that kill. Asal lama tak main Minecraft, pasal aku dah bosan main Minecraft. Aku akan main Minecraft bila ada benda exciting nak jadi ataupun bila NGMY ajak aku main lagi. Eh, aku ada main Minecraft tau. Well, orang adik-adik lagi yang kena guna otak sikit sebelum dia tulis. Tak apa, tak apa. Umur aku... Eh, ada dua benda tak boleh tanya kat orang. Iaitu umur dan juga... berat. I'm dead. I'm literally dead. Aku tak perasan. Tak lah, umur aku 20 something kot. 24. Don't call her that. Untuk Syamil, aku rasa aku dah main Minecraft. Dua episod aku main Minecraft. Perasan tak kat channel NGMY? Okay, that's just a joke. Siapa dapat? Ooh, nice. Dapat. Tak apa-apa, aku tak kisah apa. Lagi saya aku 20 something something, aku tak ingat. Oh, feeding time. Dapat tak? Dapat tak? Eh, dapat. Eh, ada orang kat belakang. Eh, ada trash apa ni? Tak pasal ada trash. Pun tak siapkan side store juga. Bagus dua-dua. Zigstore ada level ke tak? Ada dua level. Oh, yes. Give me all of the stacks. A questionable ultimate, tapi tak apalah. Yang penting dia guna. Ada orang jenis tak reti guna ultimate sampai apa hujung hidup dia tak guna. Oh, aku boleh want. Eh, dia guna ult kat aku. Itu tak sepatut dia jadi satu benda yang dia buat. Tapi dia dah buat kan, so tak apalah. Kenapa umur pun tak ingat? Pasal aku malas nak fikir. Because I don't care. Selepas umur kau 20, kau dah tak kisah dah umur kau berapa. Jujur tau, jujur.
Lagi-lagi kalau kau ada target dalam hidup kan. Macam sekarang aku nak kumpul duit untuk kahwin segala, everything. Kau rasa macam masa tu cepat dia? Yep, itu aku cakap dia punya all tu macam questionable, tapi itu hak dia untuk buat. Saya tak ada hak untuk nak kacau dia. And Shaku invisible bawah tower, which is dia orang nampak juga dia kat mana. Damage tak apa banyak pasal aku buka AP. Tak apalah. Oh, you fucked up. Ah, aku baru nak tangkap dia. Come here. Come here, my darling. Aku tak ada flash. Dia flash untuk apa tu, KS. Perfect gameplay. So, like, dah azan ke? Aku rasa dah azan kot. Tengok macam. Belum lagi lah. Kat KL belum azan lagi. Relax lah. Takkan aku nak solat apa tu maghrib bila belum azan lagi. Aku rasa Johor dah azan kot sekarang ni. AKA mak aku tengah solat kot sekarang ni. So aku tak boleh call dia. Mau nak call dia. Rindu lah. Padahal baru seminggu tak jumpa. Tak sampai lagi aku berapa hari tak jumpa. Oh, look at that tower damage. Okay, kalau ult tu aku tak kisah. Pasal dia nak halau. Dah azan eh? Ah, tak apa. Lepas main game ni aku solat. Oh, come on. Stack aku bawah 240. 249. Selangor dah. Oh, okay. Okay. Nanti aku solat. Dah kasih. Aku tak ada. Tak ada indication bahawa solat dah masuk. Azan waktu dah masuk. So, aku tak tahu. Minta maaf. Kenapa banyak sangat tanda soal tu? Apa ya kau muskil? Okay. Apa ya kau muskil sangat? Walaupun... satu-satu-satu. Perfect. Illuminati. Aku tak ada ward. Aku tak ada ward. Siapa mati? Tiba kena ward. Itulah. Nak. Invisible sangat. Kan tu dah. Balik ya. Balik ya. Balik ya. Buat apa aku nak tunggu? Aku tak sepatut dia lalu sini. Aku memang tadi flash dia, tapi malah buat. that sucks. Ada sis? Ada sis? Ada sis ke tak? Yes, ada sis. So, worth. Sebenarnya aku calculate dia. Aku buat macam tu. Lemon split. Yeah. Yang tengok stream ni pun dah solat ke belum? Tak apa, tak apa. Siapa yang tak perasan... tak perasan apa? Siapa yang tak dapat tengok ni pun, aku akan re-uploadkan balik ke dalam channel aku dalam masa setengah jam ataupun masa 2 jam. Ikut bila internet rasa laju. Sebab aku tak tahu internet sini laju mana. Live stream aku macam 50fps, bukan 60. Kenapa ya? Pelik pula rasa. Alhamdulillah. Tak, aku dah faham. Aku dah faham. Kau ada kata keyboard. Aduh, semua dah ambil. Seorang tak agama bukan League of Legends. Wait. Aku tak faham ayat kau yang pertama. Solang tiang agama bukan League of Legends tiang agama. Okay, boleh faham. Yes. That's why. Aku selalu cakap. Main-main juga. Solat jangan tinggal. Memang rasa ridiculous sikit untuk dalam solat tu. Dalam solat kau doa nak dapat. Nak dapat apa tu. Net rank ke apa. Memang pelik. Tapi. It's a legitimate strat. Sebenarnya. Jujur.
Dia kenapa Ziggs all bawah tower tadi? Wow, nice to oh, kau punya. I see your comments. Okay, ini seorang saja. Aku boleh tolong ke tidak? Tidak, aku tak boleh tolong. Nope. And aku tak nak buat apa-apa. The salt is coming. Oh, the salt is here. The salt is here. Mana mana garam? Garam paling banyak dikeluarkan untuk fish. Kalau garam ada kat ikan macam pekasam kot. Nah, aku tengah lapar ni, so aku cakap. Kenapa tak main Dota tu? Eh, siapa kata aku tak main? Main. Just aku tengok sangat je, so aku tak boleh tunjuk kat korang. Flash kau? Ha, flash kau? Lawan dengan aku. Let's push until here, shall we? Because we are not going doing any pressure. Aku dah access, aku dah 300 stack. Let's see. Satu Q kat tower berapa. Ooh, sayang. Sayang beribu-ribu sayang. One more, one more. Oh, sakit dia. Okay. That's perfect. Boom. Ha. Proto belt aku dah up, so aku selesa untuk nak lawan dengan diorang. Aku boleh just proto belt je dan lari. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Semua ni tak ada masalah. Fish, jangan terlalu agresif. Bahaya-bahaya. Alhamdulillah. Ya Allah, Alhamdulillah. Sakit. Dia kata tu aku buat dalam. Thank you for everything. Dua kali Q settle lah. Hati-hati. Hati-hati. Dah lama pakcik tunggu. Vita tu aku punya. Aku beli. Woo! Tak kena. Aku beli second hand daripada member aku. Perfect. Sebenarnya aku boleh bunuh ni guna guna apa namanya? Apa namanya tadi? Guna proto belt aku, tapi aku tak berapa getih sangat guna proto belt, so aku lupa nak guna. Tak cukup. What the hell is going on there? Kenapa, kenapa re-engage balik? Sepatutnya tak masuk. Malah lah. Boom! Finally. Satu kill. Ooh, that is so juicy. Ah, that is so juicy. Dia ada 8 nyawa. Dia masih hidup. No problem. Mampu lah. Kau lawan, lawan, lawan. Tak boleh lawan dia kat bawah. Aku dapat kata apa. I'm doing objectives. You are doing kills. Tak apa. Biar aja. Beti iPad saya dah nak habis. Kita tengok siapa mati dulu. iPad ke? Hey, mestilah. iPad tu. So, iPad tu. Oh! Ah! Ultimate aku tak proc. Sayang. Aku patut tekan ultimate awal lagi. Aku lupa pula. Tak apa. Yang penting aku dapat back free. Sampai yang mati habis dulu, I think your iPad will. Not me. Banyak dia juicy-juicy wave kat atas. Yang Vayne, iaitu I am Vayne dapat. Dia Vayne ke dia Vayne? Aku pun tak tahu. Battery habis. Woo! Cas iPad. Kau pakai iPad, kau dengar ke suara aku? Takut suara aku slow sangat pasal microphone aku pakai ni, microphone tak apa-apa. Same kill with me, fucking team, no sense fuck. Calm down, brother. Kalau kena tengok pada kills,
Yes, diorang close dengan kita. Tapi kalau tengok pada objektif, jauh beza kita orang dengan diorang. So, walaupun kalau kita tengok kat pro play, kita nampak ada goal advantage, bla 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 kat atas. Untuk orang yang main kat dalam, tak nampak. Tapi dengan tengok macam ni, kita tower, kita tengok CS. Kita tengok CS. Aku lebih 50 daripada dia. That's juicy. Semua kita orang lebih. So, goal kita confirm lebih juga. Oh, look at that. Dia dah ada topping tu. Apa nama dia? Wey, korang pergi mana? What the hell are you doing? Dah kasi, korang nak lawan, lawan lah. Suka hati korang lah. Aku akan push. Aku akan fokus kat objektif. Aku terlupa nak beli apa-apa. Well then. Aku tak ambil trinket, aku tak ambil apa. Memang kita kena stick, tapi kena tengok wave juga. Wah, benda ni kau masuk team fight apa aku. Tak sampai. Okay, Xinjiao, Qinqiao cuba nak masuk balik. Okay. Aku tak sempat nak buat apa-apa. So bad. That was so bad. Oh, shut up. Dude, we are winning. Calm down. Yes, we are in objective. Jadi yang kadang-kadang kita susah sikit nak beritahu korang yang aku hopefully diorang faham maksud dia antara team fight dengan pick fight. Team fight maksud dia team fight yang besar, pick fight maksud dia tangkap seorang atau tangkap dua lepas tu bunuh dia secepat mungkin. Itu beza dia antara team fight dengan pick fight. Yes, aku perlu ambil MR. That's a good idea. Thank you, me. You're welcome. Champion apa yang paling complain? All I can do is complain. See, that is not team fight. Okay, player lor paling OP. Player bukan dia champion . Kalau cakap player paling OP sekarang Faker. And sentiasanya Faker dan Faker dan Faker dan Faker. Tak ada orang lain yang lagi OP selain daripada Faker. Shut up, Riz. Okay, let's go. Let's go. Let's focus tower. Aku still tak beli apa-apa trinket terbaik. Bila aku nak guna pun aku teringat. No, 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 no. Yes. Oh my god. Aku nampak ni. Kenapa? Kenapa kau guna orc macam tu? Well, itu pilihan dia. Like, again, itu pilihan dia. Aku tak ada cara untuk... untuk nak counterkan apa dia nak buat. Tapi... it's questionable. It's really questionable. Eh, aku PO. Aku tak OP, aku PO. Aku pupu. Pupu player. Okay, better aku back sekarang dan beli item sikit. Dan aku nak pergi
beli trinket. Aku lupa nak ambil. Ya ni aku kata OP. Okay, kau pergi fokus betul. Suara aku OP, permainan aku tak OP. Cewa cakap suara OP eh. Boya betul. Oh my god, 1-3. And he's still winning. Oh, aku tak boleh buat apa. Yari, yari cakap dengan tik. Aku dah ada. Aku nak 420. 420. Lagi satu mushroom. Perfect. Okay. Ooh, that is nice. Okay. Sikit lagi nak sampai the dream 420. Oh, dia tak kasih stack ah. Tak tahu lah aku dia tak kasih stack. Oh. God damn. Terlebih tiga. Boleh ke dapat 420 terus? Aku rasa macam tak pernah nampak pula. Kalau aku dapat blue best ni. Okay, settle. Oh, come on. Don't fight. Don't fight, please. Mom, Dad, I don't like when my parents fight. And what is that for? Perfect. That is perfect. Let's fact check because I'm a stupid idiot. Okay, tak ada orang. And you get up. Sayang, 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 sayang. They are waiting for late game. Takkanlah satu benda je kau nak give up macam mana dengan hidup kau. Kadang-kadang orang yang tak faham apa benda dalam game translate kepada apa yang kau di dalam hidup kau sendiri. So, kalau dalam game pun macam ni, kau dah nak give up apa lagi dengan hidup kau. Itulah dalam hati aku nak push stop solo je macam. Mampus korang, aku nak push stop solo. Tapi masalahnya sekarang ni, kita tengah apa tu, 4v5. So, kalau aku biarkan diorang sorang-sorang, diorang tak ada front line untuk nak habiskan game ni. Okay, macam mana kita nak habiskan game ni. Aku tak tahu macam mana benda tu boleh hit, tapi dia hit. Ya, aku pun rasa macam aku nak push top je. Okay, so much minion. So little. No, 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 no. Biar aku sorang, biar aku sorang. Aku noob. I spot gauntlet kena kat Kathleen, lepas tu dia prokkan tower tak kena kat aku. Aku lupa. Aku lupa. Shit. That was bad in my part. Okay. Never mind. Nobody wants to handle this. Nobody want to handle this. No problem. Jadi macam trick 2G. Ya, yeah, trick 2G. Dia just buat bodoh lah apa orang buat kat bottom, dia bagi push top je kan. Yes, aku dah buat jadi macam tu. The dream. I'm so bad. Tak cukup. Biar. Wey, tolong bottom pun, hey. Wey. Tolong, wey. Jangan macam ni, jangan abaikan aku. Sayangku, jangan sebegini. No, no, no. We fight. We fight. Yes! Naikkan morality sikit. Okay.
aku bagi push bottom lagi sikit. Wuih, that's sweet, sweet. Oh, look at that. Oh, that's sweet, sweet smell of minion dying. Ada smell ke? This will be a long game. Kalau contohnya aku pernah sana, dia main lagi sampai late game, confirm dia akan menang. Betul, serius. Confirm, peluang untuk dia orang menang lagi tinggi kalau kalau dia orang lagi tunggu. Okay. Elder Dragon? Nope. Aku tak tahu dia orang kat mana. Dia orang pergi mana? Dia dah menghilangkan diri. Okay, okay. Let's. No, 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 no. Tak ada orang, tak ada orang. Tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Tak ada orang, tak ada orang. No problem, no problem. Kenapa diorang? Why? Why? Don't fight. Don't fight. Fight. You guys are making me cry. Okay. So, ada Catherine. Aku tak boleh lari. Ah, itu dapat ads. Tak payah. Kalau korang nak ads, aku boleh tekan play ads. No. Seriously. YouTube aku tak dapat duit daripada sekarang dah 6 tahun dah. Tapi aku tak dapat duit pun. So, aku tak kisah korang nak buat apa. Let's go for this one. Aku tak sepatutnya ada kat kawasan tadi sepatutnya. Dan aku patutnya back. But aku greedy. So, aku mati. Aku tahu typo tapi aku merasa betulkan. Timo, please. Timo, no. Oh, mampus kau. Oh! Where are you going? Oh! Tak dapat lagi. That feels nice. That feels really nice. Siapa tolong clearkan wave bawah? Sambil tolong clear ke wave bawah. Oh, tak cukup lagi. Oh, tak cukup lagi. Oh my god. Oh my god. Seriously sakit. Tawa, 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 tawa. Okay, aku dapat sikit nyawa. Oh my god, hati aku berdebar ni. Aku macam aku dah mati. Siapa nak pergi bottom? Aduh, okay, semua nak pergi, never mind. Okay, tu pun aku nak ambil. Never mind. Aku pergi bottom. Okay, top kau ambil.
Semua nak ambil kan. Aku ambil sakit-sakit je lah. Bottle of Zaraf. Oh, Zaraf. Oh, look at that. Double kill. Oh, okay. There's nothing here except death. Aku dah ignite. Aku dah ignite. Why aku dah heal? Okay, good. Okay, dapat seorang pun jadilah. Dapat seorang pun jadi. Oh. That's sweet, sweet revenge. Oh. Dia tak dapat nak lari. Lagi-lagi dia tak ada armor. Oh god, that is wonderful. I think we can win this. They're doing stupid stuff and I'm doing stupid stuff. Ooh, no problem, no problem. Ooh. Okay, I'm gonna go bottom. Guys, I'm going bottom. I'm going bottom. Kita tak boleh nanti fight. So kita push. Kalau microphone aku kat rumah dah dengar dah apa aku cakap ni kot. Aku cakap kita tak boleh team fight so kita push. Okay, I'm dead. Oh, aku ada proton belt. No problem. aku tak terlupa nak beritahu awet aku tak balik lagi. That is spicy. Ayam goreng masak pedas itu goreng. Goreng orang yang aku bunuh. Lawak tak edit. Tak apa. Asam korang. Free kill is a free kill, man. Itu KKS. Itu SK. Dia macam SKT. Okay. Kau dapat slowkan aku, tapi kau tak akan dapat bunuh aku. Kecuali aku yang dapat bunuh tower kau. Kenapa dia ult kat aku? Dia tahu kan dia tak dapat bunuh aku. Kenapa dia ult kat aku? Soalan yang aku nak tahu. Tak, sebenarnya kalau suruh dia orang surrender pun tak boleh. Pasal, dua-dua tim ada peluang nak menang. Tapi dua-dua tim macam tak nak menang. Tu. Itu masalahnya. Dua-dua tim tak nak menang. Dua-dua tim tak nak kalah. So, with the things that's going on right now, kita nampak macam nak menang. Walaupun ada open inhibitor kat bottom yang diorang tak ada push dia tadi. Kalau cincau nak pergi push bottom, dah boleh menang lah sebenarnya. Dengan diorang tak buat tu, peluang untuk kita nak menang lagi tinggi. Eh, makan ke? Aduh. Nak kill, aku lapar sebenarnya. Kalau lah aku jadi, woohoo. Oh, okay, ramai orang. Pergi balik, beat. That's why I'm going to die. Kalau aku 1v1 dengan dia, aku akan mati. Serius. Shit. Oh no. Peluang besar untuk dia nak menang sekarang. Peluang besar untuk dia nak menang. Oh no. I'm stupid. Sorry, man.
Maybe. Yes, seriously, itu salah aku. Aku push sorang-sorang. Okay. Wait, Zeke's SP ke ataupun Timo SP? Aku tak tahu. Oh, Zeke yang SP. Oh, okay. Well, sekarang dia dah ada AP punya item. So, dia boleh je nak beli item terus. Sebenarnya dengan aku mati tadi, ada peluang untuk dia nak menang balik lah. Patutlah dia guna ultimate bawah bawah tower je. Okay, 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 okay. Oh, jom. 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 Halau. Halau. Kita tak dapat nak contest. Kita halau. Oh no. Oh no. He is going to... Dia lompat salah tempat. Oh no. Oh no. Aku tak dapat nak tolong. Oh, he fucked up. No, aku tak sepatutnya masuk. Kalau siapa dapat tengok muka aku sekarang, aku tengah mengamuk. What's that? Stack food. Oh, chess. Yeah. Yeah. Yeah, dah habis dah ni. Apa lagi? Abang buat video tour bilik recording abang. No. Bila aku tengok kot. Bila aku tengok. Kalau aku record dan tunjuk korang, malu kot. What should I buy? GA. Oh, what should I buy? A bit of thorn meal. So, dia orang tak boleh fokus aku sangat. What should I buy? Dah tak ada. So, kita belikan potion. No! No! Fizz, what are you doing? Kau nak cuba tolong 100-0 ke? Tak boleh. And then, what you get? Jadi aku cakap dengan dia boleh habis tapi dia tak nak. Dan sekarang dia nak habiskan. Dia tunggu aku mati kot. Belum lagi, belum GG lagi. Belum GG lagi. Masih ada peluang. No. No, don't give up so easily. Damn. Macam mana kau tahu aku handsome semut? Kau tak ada face cam. Tak baik bohong. No, come on. We no chance if you say we have no chance. And what the hell are you doing? Sempat dah bunuh. Okay. Hey. Semut. Kau tak perasan. Apa jadi kat skrin sekarang? Jangan tengok. Kita tengah menang ni. Kita tengah menang ni. Tu tengah pecah. Tengah pecah. Yep, tengah pecah. Serius. Ni, walaupun hitam putih kan. Tengah menang ni. Man. That was... That was bad. Sebenarnya tu teruk untuk aku. Pasal cara aku main tadi, lagi-lagi kat ujung-ujung banyak banyak silap yang aku buat. So, aku tak sepatutnya buat apa yang aku buat tadi. Dengan aku terlalu agresif, aku sorang-sorang. Aku beritahu kat diorang, jangan cari pasal. Kita buat pasal. Yeah.
shit, that was really bad. Tapi man, aku tak faham juga jenis yang nak 1v1 orang ni. Man, yup, aku tak nak tengok diorang gaduh pasal membazirkan tenaga aku, membazirkan membazirkan aku punya party buat. Membazirkan semualah, senang cerita, bazirkan semua. Well, aku rasa tu je lah stream yang aku nak buat hari ni. Like I say, selepas satu office, aku akan insyaAllah buat satu game sebelum aku balik. Kasih korang tengok sikit. And yeah, hopefully you guys enjoy the stream. And jangan lupa hari Jumaat ni ada LICC. Kita ada orang Malaysia yang masuk dalam LICC di Taiwan sekarang untuk nak lawan siapa dapat champion untuk LICC. Yeah. Eh, aku rasa bukan salah Zix je. Salah aku juga. And salah orang ADC, so... Okay, so that's all for today. I will see you guys tomorrow. Thank you guys for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa, LICC Jumaat. Walaupun aku tak shortcast, tapi kau kena tengok. Pasal aku tak sabar nak tengok Malaysia menang ke tak APU ni. Ya, dah habis. Sorry Ahmad Kamil. Kamil? Kamal? Aku baca pun tak kerti. Sorry Ahmad Kamal. Dah habis dah. Satu hari, satu game. Aku pun nak solat lepas ni. Oh, Alhamdulillah. Bye.